KPM. KPM. Salam sejahtera dan salam merdeka. Saya Aruna dan ini Minda Juara. Hari ini hari yang istimewa untuk kita, kan? Kita menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-64. So, selamat merdeka untuk anda semua. Dan kita bersama-sama kali ini dengan menyambut dengan cara yang lebih prihatin, kita kata. Kita bersama-sama di rumah, tiada lagi perakaran-perakaran yang besar sebenarnya, kan? Sebab of course, saya rasa ini dah tahun kedua kita meraihkan dengan secara bersederhana. Betul kan? Kita duduk di rumah sahaja dan memastikan yang kita menjaga diri kita untuk kita balik semula kepada norma yang biasa di mana tiada pandemik. Tapi sebelum tu, selalu kan kita dengar tanggal 31 bulan 8, 57, Merdeka, Merdeka. Lagu ni sebenarnya adalah lagu yang favourite untuk saya sebenarnya. Sebenarnya saya seorang bukan penyanyi, tetapi lagu ni biasa kalau kita dengar pun terus saya akan rasa nak menyanyi sebenarnya. Saya rasa semangat merdeka ni kena ada, walaupun kita berada di rumah, tapi semangat merdeka ni kita kena bawa, kita kena terapkan. Dan pasti adik-adik, saya rasa kita sebagai seorang atlet pun memang kita megah dengan nama Malaysia tu sebenarnya sendiri, kan? So adik, apa tunggu lagi? Jom kita pergi ke episod hari ini. So, topik hari ini adalah sukan bola jaring. Of course, sukan favourite saya. Saya berkecimpung dalam bidang ni sampai hampir 16-18 tahun, saya rasa. Saya tahu luar dalam dia. Of course, banyak yang dah berubah. Tetapi saya rasa esen dia masih sama lagi. So, kalau dalam sukan bola jaring ni, kalau apa yang kita nak tahu adalah sukan ni adalah sukan yang popular di Malaysia, betul eh? Semua adik-adik perempuan saya pasti pernah bermain bola jaring, okay? Dan saya rasa ramai juga yang lelaki yang dah mula bermain bola jaring ni. Sebenarnya sukan bola jaring di peringkat lelaki ni pun dipertandingkan. Mungkin bukan famous dekat Malaysia, tapi di luar negara dah sampai bahagian-bahagian Asia ataupun peringkat-peringkat Asia dah mula bermain bola jaring ni sebenarnya. So kalau adik-adik tengok sukan bola jaring ni, apa yang terfikir dalam minda anda sebenarnya? Oh, diorang akan berhenti, diorang akan passing bola dan sebagainya, kan? So adik-adik yang dalam sukan bola jaring ni, kalau adik-adik tengok kan, kita ada banyak legend-legend, betul tak? Kita ada ramai legend-legend kita. Kita ada Fazlon Abbas, kita ada Wan Nur Afzan, kita ada Faiza, kita ada Pua Peling, kita ada Kifang. Ada ramai lagi senior-senior saya yang di mana mereka berada di situ pada Commonwealth 98. Sebab kita tuan rumah dan kita berjaya masuk dalam Commonwealth tu sebenarnya, kan? Dan lepas tu kita menjadi juara di pada tahun 2001 di Sukan C. Of course, kalau tanya kenapa 2001 baru nak sebut, sebab kalau adik-adik nak tahu, Sukan C bukan semua negara-negara mempertandingkan bola jaring. So, ada certain-certain negara sahaja yang actually sebenarnya mempertandingkan bola jaring. Tapi bila kita masuk, memang kita akan ambil pingat tu sebenarnya. So, itu adalah pingat pertama emas kita di Sukan C. Dan saya pun sebenarnya berada dalam pasukan tu. Saya rasa masa tu saya baru hanya berusia 14 tahun. So, saya masih lagi budak kecil masa tu, tapi semangat dia untuk kita nak bermain, itu yang saya cakap tadi, kan? Semangat untuk menjadi seorang pemain tu takkan hilang kalau kita adalah pemain yang bermain untuk peringkat kebangsaan ni sebenarnya. Ataupun adik-adik di peringkat sekolah pun tak salah sebenarnya. Semangat kita untuk nak bermain untuk Malaysia, itu yang penting. So hari ini kita nak share lebih banyak tentang macam mana kita nak pastikan yang kita lebih akan berdaya saing dalam sukan bola jaring ni. KPM. Hari
KPM. Okey, tadi kita dah tengok siapa legend-legend kita kan, apakah sukan yang dimainkan, macam mana cara dimainkan dan sebagainya. So kalau selalunya kalau dalam sukan bola jaring ni, apa yang selalu kita nampak kekangan adalah di mana yang first adalah kita kata mungkin nak play until the end. Ini yang selalu dicakapkan, main sehingga whistle penamat. Itu mungkin adalah isu-isu yang selalu coach-coach selalu nampak. Sebab kadang-kadang mungkin sebab saya cakap tadi kan, setiap gol dia ambil kira. So bila kalau let's say mungkin ada opponent kita yang dah memang golnya sangat jauh dah, kita mungkin dah kalah dengan margin yang jauh. Ataupun kita nak pastikan yang kita tak dapat mengawal emosi kita. Kan, kita dah penat banyak buat mistake sebab game ni kadang-kadang, you kena faham ya, bola jaring ni bukan sahaja kita menang dengan kita punya skill kita. Kadang-kadang kita boleh menang juga dengan kita punya opponent punya mistake. So maksudnya kita nak pastikan yang opponent tu tak buat banyak mistake. So ataupun kita tak buat banyak mistake sebenarnya. Bila kita buat banyak mistake, apa akan jadi? Kita akan bagi bola kepada opponent. Bila kita dah bagi bola kepada opponent, mungkin peluang untuk dia nak menjaringkan gol tu lagi banyak. Betul tak? So yang kedua adalah di mana kita nak pastikan yang skill-skill kita ataupun kita nak pastikan balingan kita, kita nak pastikan chemistry kita dalam sukan tu sebenarnya berada dalam tahap yang paling baik. So tadi kita dah cerita pasal apakah isu-isu yang selalu timbul kan? So jom kita pergi kepada keperluan psikologi sukan untuk sukan bola jaring. Macam saya selalu sebut tadi, kita dah banyak tengok pasal kemahiran-kemahiran kan? So hari ini mungkin kita tak nak cerita pasal kemahiran sebenarnya, tetapi kita nak ceritakan pada konsep, okay? Atau model yang kita boleh pakai, di mana adik-adik dekat rumah ni pun dah boleh fikir balik. Ini yang disebutkan. Ini yang perlu saya tingkatkan dan sebagainya. So kita ada yang pertama adalah 4C. So yang 4C adalah yang pertama adalah calm, kan? Calm. Yang kedua adalah confident, okay? Yang ketiga adalah concentration dan yang keempat adalah control. Kalau kita tengok balik kan, yang first tadi adalah apa yang saya cakap tadi? Calm. So bila kita berada dalam dalam padang tu ataupun kita berada dalam court tu, yang pertama sekali adalah kita nak calm. Kalau setiap posisi kita adalah berbeza, betul tak? Saya sebagai seorang shooter, boleh tak saya nak gelang kabut? Kat last minute tu saya, Allah, mana nak bola? Padahal saya ada berapa saat dalam diri saya? Ataupun ada berapa saat dengan saya sebenarnya? Saya ada 3 saat je. Betul tak? Saya ada hanya 3 saat untuk saya nak membuat balingan. So kalau saya letak gelang kabut, saya tak dapat nak fikir. Saya tak dapat nak baling kepada siapa. Saya hanya nampak opponent saya saja. Susah tak? 3 saat tu akan habis, bola tu akan pergi kepada opponent. Macam saya sebut tadi, kita nak kurangkan mistake. Betul tak? Alright. Yang kedua adalah yang saya sebut tadi adalah confident. Kan? Confident maksudnya dalam every balingan kita, daripada every shooting kita, daripada kita nak defend, semua kita nak ada confident. Kan? Kalau kita nak jam habis. Kalau kita nak defend, angkat tangan 3 feet, angkat tangan dengan confident. Nak shoot dengan confident. Sebab dalam sukan ni sebenarnya sebab dia punya salah satu stressor adalah saat juga. Dalam 3 saat kita kena buat quick decision. Lepas tu timing kena cantik. So kalau let's say kita teragak-agak, tak confident nak pergi. Nak kena pergi ke? Nak kena stay ke? Kan, bila kita teragak-agak, apa akan jadi? Timing akan lari. Bila timing akan lari, akan mengganggu kawan kita di depan nanti. Betul tak? Maksudnya kalau let's say lah, adik-adik ni adalah wing defend ke, goal defend ke, you patut dah ambil bola. You turn, you nak baling. Tengok-tengok kawan member kat depan tu, center ataupun goal attack, dah gerak awal. Dah dia kena pusing balik. Kan, dia pusing balik, by the time untuk the next person nak datang ambil bola, 3 saat dah habis. Yang ketiga, concentration. Kan, kita sebut banyak pasal konsentrasi ni. So, sebagai seorang pemain bola jaring, konsentrasi ni sangat penting. Kenapa konsentrasi ni sangat penting? Macam saya sebut tadi, the timing, the movement, semua kena tepat on the time. Kan, macam saya seorang shooter, my concentration level kena tinggi. Sebab kalau event tu dalam berapa saat tu, dengan adanya stress daripada opponent kita, daripada defender kita, daripada keeper kita, saya kena still kena melakukan aktiviti yang ataupun proses yang patut saya buatkan. Macam saya cakap lah, bila kita nak shoot, teknik mesti kena betul. Daripada leg all the way to the hand. Kan, high, up, habis kan. You nak habis baling, habis. Contohnya, you nak defend habis. So concentration on the game is very very important. Dan yang keempat adalah control. Kawalan. Kenapa ini sangat susah untuk netball kalau dia tengok tadi? Kan? First, tenang dalam court. Jangan kelang kabut, ikut timing. Yang kedua adalah kita nak confident. Every passes that you make is a confident pass.
Every defending yang you buat adalah confident defending. Yang ketiga adalah concentration. You know siapa kena pass, bila kena pass, dekat siapa yang kena bagi. You know when to shoot, you know when to pass. Yang keempat adalah control. Control adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam netball. Kenapa control tu sangat penting? So you control your passes, but you control your passes maksudnya you tahu yang your friend is coming. Saya masih ingat lagi bila saya main dengan goal attack saya. Kadang-kadang kita tak tengok bagi eye contact pun. Tapi we know each other so much, yang kita tahu each other so much, kita akan buat apa? Bila saya nak shoot, saya tahu defender saya ada dekat depan, saya akan buat apa? Saya akan terus pass dekat dia sebenarnya. Okay, saya akan terus pass dekat dia without even looking dekat dia sebenarnya. Saya tak tengok pun dia. Tapi dia tahu sebenarnya yang saya nak pass dekat dia. So, apa kadang-kadang body language kita. Itu yang kita kata control. Kan kita tak push. Kalau macam saya sebagai seorang shooter ni kan, bila saya ada dekat goalie ni, kadang-kadang temptation kita untuk nak shoot tu sangat tinggi. Tapi mungkin tak clear. So, I need to make a decision untuk pass balik dan ambil balik. Nampak tak? Empat perkara ni sangat penting. So, tadi kita dah cerita macam mana empat perkara ni. Kita pergi pula kepada macam mana cara untuk nak meningkatkan benda ni. Untuk meningkatkan benda ni pula, kita nak fokuskan kepada lima perkara. Okay? Kita panggil tadi 4C. Kita nak pergi kepada 5R. Apa Kak Aruna ni? Asyik kejap banyak alphabet pula dia bagi tahu hari ni. Okay. So, saya nak awak fikirkan 4C tu tadi. Sekarang kita nak pergi kepada 5R. Okay? Apakah 5R yang pertama? Yang pertama adalah respond. Okay, kalau let's say kita tengok dalam court netball ni, okay, macam mana kita nak respond dengan kawan-kawan kita? Macam saya sebut tadi kan, saya tak perlu pandang kawan saya, alright, saya punya goal attack, Nur Izaini dulu kalau kita katakan, memang makan tidur bola lah kita katakan, kita memang dah biasa, kita dah serasi. So, maksudnya respon, apakah respon yang patut saya bagikan dalam padang tu? Adakah saya kena respon? Ada kawan-kawan kita yang suka menjerit, ada kawan-kawan yang kita suka tepuk tangan, ada kawan-kawan kita yang suka memberikan ni. So maksudnya dari segi psikologi juga, adik-adik perlu bagi respon dalam situasi tu. Maksudnya kalau let's say lah, dah buat kesilapan, dah balingan tak cantik, balingan terlebih, okay, terlambat keluar dan sebagainya. Macam mana you nak bagi respon pada masa tu? Kena quick thinking. Okay, kita nak memberi maklum balas kepada diri kita. Okay, I need to stop, I need to change. Nampak tak kat situ? Yang kedua adalah kita panggil release. So, tadi kita dah respon pada situasi tu. Okay, that something happen, ada dah berlaku kesilapan dekat situ. How do I want to release? The second R. Adakah saya nak release? Maksudnya, ingat kan kita kata dalam bola jaring ni, permainan ni sangat pantas. Kita tak boleh nak duduk lama. Everyone akan bergerak all the time. Everyone akan bergerak all the time. So, maksudnya, mungkin untuk anda nak fikir tu, sekejap je. So, the second level adalah release. Maksudnya, apakah yang awak nak buat untuk nak releasekan balingan anda? Okay, cara anda berfikir. Okay, alright. Yang kedua, release. Yang ketiga adalah replay. Maksudnya, kita nak memainkan semula. Kita nak imagine balik, kita nak tengok balik what the mistake that we have done. Okay, that is the third R that you nak tengok. Supaya you tak buat the same mistake yang berlaku. Okay? Bila kita buat tiga R ni, yang pertama adalah di mana automatic you akan tingkatkan you punya calmness. Kan, you akan lebih tenang. Sebab sekarang, you tak tersangkut dalam emosi you. Oh, alamak, dah buat mistake ni. I tak boleh nak come out. Alamak, macam mana ni eh? Coach akan marah. I dah disappointkan kawan-kawan saya. Okay, I nak come back balik ni. Alright? Okay, sebab tu kita nak pentingnya kita nak replay balik what other mistakes that have been done. So, sebab macam saya selalu cakap tadi, dalam sukan bola jaring ni, masa sangat penting. Alright? Your timing is very, very important. Kan, you punya jumping very important. You punya communication with your teammate is very important. So, maksudnya kita nak replay balik and we want to make sure that thing is happening. Didik TV KPM.
Okey, kita nak sambung balik dengan kita punya model R tadi tu. Okey, model R tadi yang kita dah sebut adalah first adalah kita nak respond, kedua adalah kita nak release, ketiga kita nak recharge ataupun kita nak replay balik kan. Yang keempat adalah kita nak recharge ataupun kita panggil relaxation. Biasa kan, dah biasa dengan perkataan relaxation ni sebenarnya. So dalam chord tu maksudnya bila kita dah langkah-langkah kabut, kita rasa tak cukup masa, kita dah banyak buat mistake dan sebagainya, kita nak ambil seketika untuk buat relaxation. Sekejap, quick one. Alright, ataupun mungkin memerlukan adik-adik untuk keluar sekejap daripada chord tu. Okey, bila dah rasa nak keluar sekejap daripada chord tu untuk nak ambil nafas, nak pastikan yang you dah boleh berfikir balik. Alright, make sure that your thinking is there again. Sebab apa? Dengan adanya semua RR yang saya sebut ni tadi, kita nak pastikan yang 4 C yang kita nak capai tadi. Kita pastikan yang kita nak calm dalam padang tu. Sebab bila kita rasa tenang, decision yang kita buat akan lagi tepat. Kan, sebab kalau you biasa tengoklah, saya rasa adik-adik biasa dah tengok dah kan, game-game antara Australia dengan New Zealand. Kan, game-game ni adalah antara yang memang neck to neck punya. Neck to neck, macam saya sebut tadi, kalau siapa yang buat mistake, that's it. You are giving away you punya bola tu kepada opponent dan chances untuk nak masukkan goal tu adalah sangat tinggi. Sebab kita sebut sekarang adalah percentage goal yang di mana kita sebut sampai 95%. 100% punya shooting rate. Maksudnya bila dah sampai dekat tangan seseorang ataupun shooter tu, bola pasti akan masuk. So kita nak elakkan mistake berlaku di kawasan tengah-tengah court tu sebenarnya. Alright, okay. Dan yang last adalah kita panggil refocus. Maksudnya kita nak fokus balik kepada kita punya pergerakan. How you want to bring your focus balik? Tarik nafas. Use a self-talk. Inilah time-time you nak gunakan semua kemahiran-kemahiran yang kita dah sebut sebelum ni. Kan, adik-adik yang siapa yang tak dapat nak follow lagi, boleh pergi tengok episod-episod kita yang sebelum ni kat YouTube. Kan? Sebab saya nak bagi tahu cara macam mana kita nak pastikan yang kita boleh ada 4 C ni. Okey, kalau adik-adik adalah pemain netball, pastikan yang 4 C ni mesti kena ada. Sebab saya selalu ingat lagi bila diorang akan sebut, selalu sebut pasal tenangnya, tak ada hatilah, hati keraslah, muka blank dan sebagainya. Kan, you tengok kan shooter-shooter kita macam Karishma, kalau dia shoot je pun memang macam tak ada perasaan. Maksudnya bukan kata tak ada perasaan, tapi sebenarnya dia lebih tenang. Bila dia lebih tenang, dan yang kedua adalah dia confident. Kan, betul tak? Dia confident dengan dia punya. Sebab kenapa dia confident? Sebab kalau let's say kalau shooter ni, kita shoot sampai 1000 kali sehari tau. So bila dah biasa shooting, dalam berapa saat kita ada? Kita ada 3 saat je. So bila benda tu dah biasa jadi automated dengan diri kita, kita akan automatic akan jadi confident. Dan ketiga adalah bila kita sebut tadi adalah kita nak tingkatkan konsentrasi kita. So dalam game tu bila kita penat, all you need to do is take a deep breath. Tarik je nafas panjang-panjang. Bila dah tarik nafas panjang-panjang, you punya movement akan smooth. Dan yang keempat, jangan kelam kabut. Okay, make sure that you always in control. Alright, okay. So kalau saya rasa tadi, adik-adik pasti dah boleh follow dengan 4 C yang kita sebut tadi. Alright, dengan 5 R yang you kena buat. First, you kena respond. Yang kedua, you kena release. Alright, you kena respond dengan situasi tu. You kena releasekan tu. Yang ketiga adalah you kena review. Apa mistake saya yang saya dah buat. Okay, yang keempat adalah di mana you recharge ataupun relaxation. Yang kelima, you refocus. So, pastikan adik-adik dapat follow benda-benda ni. Alright, cari maklumat untuk macam mana kita nak refocus balik. Macam mana kita nak relax. Okay, macam mana kita nak respond balik dengan kawan-kawan kita. Adakah patut kita marah-marah dengan kawan kita? Kan, sebagai sebuah pasukan. Okay, everyone matter. Saya ingat lagi goal saya cakap, it takes 7 to make the goal. There's no superstar. Tak ada superstar dalam netball tu sebenarnya. Sebab kalau adik tengok-tengok kan, kalau adik-adik ingat lagi, kalau dalam court netball ni sebenarnya bola tu kena touch every bahagian. You tak boleh nak baling daripada goalkeeper all the way to goal shooter, betul tak? Kalau macam dalam basketball ke apa, you boleh dribble sorang-sorang dan sebagainya. Tapi dalam netball ni, that is the beauty of netball sebenarnya kan. Dalam bola jaring tu, itu adalah dia punya kecantikan, di mana setiap pemain perlu ada dia punya fungsi masing-masing. Dia punya balingan, dia punya watch, kan, timing. Kadang-kadang saya ingat lagi bila kawan-kawan saya ataupun teammate-teammate saya yang sangat percayakan saya, dia daripada center court, dia hayun je. Bila dia hayun je, I know that ball is for me. Yang pasti saya kena buat adalah just lompat, ambil bola tu, shoot. Habis kerja. Maksudnya saya dah gunakan 4 C yang saya sebutkan tadi tu. Saya pastikan yang saya tenang. Saya ada confidence saya sendiri. Yang ketiga, saya ada concentration yang sangat tinggi dan saya control. Tak kelam kabut,
Saya pastikan saya habiskan kerja. Itu yang penting sebenarnya. Dan netball ni kena habiskan kerja. Alright, soalan untuk hari ini. Sukan bola jaring merupakan sukan yang memerlukan kawalan emosi yang optimum. Nyatakan 2C yang telah dibincangkan dalam episod hari ini. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok soalan kan? So, selamat menyambut Hari Kemerdekaan sekali lagi untuk adik-adik dan untuk saya juga. So, pastikan adik-adik terapkan semangat kemerdekaan ini sentiasa dalam diri anda. Dan pastikan kita sentiasa berdaya saing tak kira dalam bidang apa juga. Alright, okey? Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara.